Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Kusna di rumah Mama Kusna ya. Dan hari ini kita akan mencoba eksplor. Apa yang mau dieksplor? Bebek. Jadi ya malam ini kita akan makan di Bebek Slamet, teman-teman ya. Ikuti keseruan kami ya. Bagaimana keseruan kami makan bebek slamet yang memang tiada duanya. Karena bebek slamet ini sudah ada di beberapa kota. Banyak banget, jadi terjamin ya rasanya pasti endes, endes, endes banget. Ikuti terus keseruan kami. Adalah menu-menu yang tersedia di Bebek Slamet ya. Dan kali ini kami mencoba untuk pesen yang utuh. Jadi dengan pesen satu utuh ini bisa kami makan berempat nih teman-teman ya. Untuk bebek utuh itu harganya 105, sedangkan untuk ayam harganya lebih murah ya, 5.000 jadi 100.000 rupiah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman ya. Untuk anak-anak seperti biasa ya, mereka pasti pesannya ini soda gembira nih. Ini mereka benar-benar kesukaan mereka banget. Dan lihat keseruan mereka minum soda gembira. Ini memang enak karena merupakan perpaduan antara sirup marjan warna merah ditambahkan susu dan ditambahkan dengan soda. Makanya menjadi soda gembira ya. Ini untuk sodanya menggunakan Sprite ya teman-teman ya. Aduk, aduk, aduk dan seruput, seruput. Nikmati kesegarannya. Untuk bebek selamat ini memang spesial banget ya. Jadi bebeknya itu crispy dan dia itu benar-benar empuk ya. Sampai dalam-dalamnya itu empuk dan juga tulangnya pun juga empuk teman-teman. Nah biasanya kami milih di belakang seperti ini sih, tapi sepertinya di belakang agak rame karena kami benar-benar menjaga jarak. Jadi kami nggak ambil di belakang dan kami ambil di depan. Dan tara, pesanan kami sudah datang. Jadi kami akan siap-siap untuk menikmati bebek slamet. Ini dia kenampakannya teman-teman ya. Jadi ini tadi bebeknya itu utuh, termasuk kepala, termasuk ati. Jadi semuanya lengkap di sini ya. Ini rebutan nih si ayah sama anak atinya. Ini ada kepalanya juga, semuanya lengkap nih ya, utuh. 105.000. Ya, ini ada dadanya, ini ada kepala, kemudian nah, kalau ini sambelnya teman-teman ya. Di sini spesial sambel korek. Untuk ada tambahan nasinya, ini nasinya pesan sendiri. Kemudian ini juga ada lalapannya. Perpaduannya mantap sekali. Perpaduan antara bebek crispy ditambahkan dengan sambel korek, ditambahkan dengan ini ada pepaya rebus, ditambahkan dengan lalapan. Mantap. Saya lebih suka yang paha ya teman-teman ya, kalau makan ayam maupun makan bebek seperti ini rasanya lebih crispy dan ada di pahanya itu enak banget.
ada arti ampelanya lengkap ya teman-teman ya. Jadi kalau utuh itu ya benar-benar semuanya utuh. Kalau ini kepalanya ya teman-teman ya, besar ya kepalanya ya. Nah ini juga rasanya crispy, enak banget di lehernya nih, lemaknya nih, mantep banget rasanya. Si bocil yang suka banget sama bebek ya, dan dia sudah habis nih. Dia nambah lagi ya, sampai dihabiskan semuanya sama dia. Bocil saya ini memang suka banget makan, makanya dia badannya juga gembul seperti itu. Jadi memang kalau makan, lihat dia makan itu seneng banget dan membuat kita itu jadi ikutan makan. Lokasinya strategis ya teman-teman ya, di sini dekat dengan perempatan Manguarjo, dan ini dia bebek goreng Haji Slamet cabang Kartosuro, yang ini bukanya di Jalan PB Sudirman ya. Di Madiun nggak cuma satu, di Madiun itu ada dua sih lokasinya, selain di sini juga ada yang dekat dengan IKIP PGRI. Tempatnya longgar dan juga representatif lah buat makan di sini.